Fasilitas kesehatan yang lengkap dan kesigapan tenaga kesehatan menjadi ikhtiar utama yang dibutuhkan untuk menolong pasien COVID-19 melewati masa kritis. Kehadiran Rumah Sakit Modular Tanjung Duren menambah jumlah fasilitas kesehatan yang disediakan jaringan rumah sakit BUMN di masa pandemi ini. Hanya dalam waktu 4 minggu, rumah sakit yang dibangun oleh Pertamina Group atas inisiasi Kementerian BUMN tersebut siap beroperasi. Dibangun di atas lahan Pertamina seluas 4,2 hektar, rumah sakit modular Tanjung Duren dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan diperkuat oleh layanan paripurna dari 807 tenaga kesehatan. Rumah sakit modular Pertamina Tanjung Duren memiliki total 305 tempat tidur yang terdiri dari 170 bed perawatan dan 135 perawatan maternal, dilengkapi fasilitas perawatan utama seperti instalasi gawat darurat, ruang ICU, ruang ICU, ruang operasi, laboratorium, pemeriksaan radiologi, ruang isolasi non-ICU, hemodialisa atau pelayanan cuci darah. Salah satu keunggulan dari rumah sakit ini adalah tersedianya ruang bersalin untuk ibu hamil penderita COVID-19 serta ruang perawatan intensif untuk bayi dan anak-anak, yakni NICU dan PICU. Seluruh ruangan juga dilengkapi dengan fasilitas HEPA filter untuk menjaga kualitas udara dan sirkulasi yang baik di area rumah sakit. Selain itu, guna mendukung kemudahan informasi dan pengawasan pasien, Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren juga sudah mengaplikasikan sistem e-medical record untuk menjamin data pasien yang terintegrasi serta pengawasan 24 jam dengan CCTV yang tersebar di seluruh area rumah sakit. Sebagai salah satu elemen penting dalam percepatan penyembuhan pasien, Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren juga dilengkapi dengan ruang rekreasi pasien yang dilengkapi dengan peralatan olahraga ringan yang langsung menghadap ke ruang terbuka hijau. Dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimiliki Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perawatan yang lebih baik dan mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Bersama Pertamina, untuk Indonesia yang lebih tangguh melawan COVID-19.